saya di umroh, ini yang mau berangkat-berangkat umroh, saya itu biasanya, tapi ini sebuah metode aja ya, antum tidak pakai pun tidak ada masalah. Di umroh itu saya ngajak teman-teman itu dua niat azam. Kalau berangkat umroh, saya bilang azamnya atau niatnya adalah taba wa aslaha. Karena perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Datanglah kepadaku di haji dan umroh itu, kata Allah, untuk menyempurnakan haji dan umrohmu lillah, hanya karena Allah aja, tidak usah yang lain-lain. Macam-macam lah tuh nanti kalau di umroh tuh, ada yang ahli belanja, ada yang wisata kuliner, ada yang ahli akuntansi, dia ngitung nih salat sekian 100.000, gitu, salat sekian nih banyak dan pahala aku di balik Indonesia nggak salat ya. Nah, ulah ada salat banyak pahala kemarin gitu. Dihitung-hitungnya. Oh, ini pahala sekian. Saya kira itu bergurau, ternyata beneran. Kok balik umroh enggak sholat, Bang? Kemarin udah 100.000 gitu, satu kali sholat. Ini parah ini, apa? Itu namanya dia terlalu pintar ya. Nah, di umroh itu taba wa aslaha dua, taubat dan memperbaiki diri. Datang ke sana minta apa? Minta ampun, minta ridhonya Allah. Minta kasih sayangnya Allah. Bukan tidak boleh minta ya. Tidak dilarang. Tapi perintah Qur'annya, atimul hajja wal umrata lillah. Kau sempurnakan haji dan umrah itu. Ya karena Allah, untuk Allah. Apa yang Allah minta? Allah minta kita minta ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu untuk minta ampunan. Disuruh bersegera. Mumpung di tempat terbaik, minta ampun. Nah, maka waktu tawaf, saya bikin sebuah metode. Tapi boleh setuju, boleh enggak. Ya kan? Jadi putaran tawaf itu kan ada tujuh. Putaran tawaf ada berapa? Ada tujuh. Jadi putaran pertama tuh saya bilang putaran mata. Sambil tawaf, ya sambil antum itu ingat-ingat apa yang Allah berikan dan titipkan di mata gitu. Ya Allah, di mata bisa melihat. Tapi nanti di akhirat di surat Toha 124 itu Allah bilang nanti ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada siapa ya orang yang pernah ngelihat di dunia? Lihat ayat itu 124, 125, 126 Toha atau 20, 124. Ayat ini nih nggak habis-habis. Waman a'rodo an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Berpaling tuh dipanggil gak dengar gitu. Dia dengar, cuma gak mau noleh. Kak, kak, kak. Enggak. Kak Haji, iya. Baru mau noleh. Padahal Utsman itu juga haji loh. Abu Bakar itu juga haji. Umar itu juga haji. Tapi tidak ada haji Umar itu, haji Abu Bakar. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Kalau bahasa dulu, materi kita tuh anak-anak gitu. Materinya ayah. Suruh sholat, tidak sholat. Suruh bayar zakat, tidak zakat. Suruh bereskan. Itu masih proses-proses dasar gitu. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah itu? Fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dulu saya pahamnya kehidupan yang sempit itu ya sampai situ ya. Perjalanan waktu dengan cerita, dengan info dari ayah, belajar sama banyak orang, ketemu gitu dengan orang banyak. Ternyata kehidupan yang sempit itu bukan hanya sempit hatinya, sempit rezekinya, sempit juga tempat tidurnya. Dia punya kasur mahal, tapi harus nginap di kasur orang lain. 1 meter kali 2 meter. Minumnya pakai sedotan harusnya. Dia minumnya pakai selang. Sempit.
Kemana-mana punya musuh, tak tenang, gelisah, dililit hutang dan segala macam. Kita pikirnya kaya, enggak. Dia tersiksa. Mustahil bahagia. Mustahil apa? Mustahil bahagia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia bilang di ayat 125, Qala rabbi lima hasyattani a'ma wa qad kuntu basiran. Ada kata-kata wa qad kuntu basiran. Kuntu, yang pernah belajar bahasa, kana yakunu. Kunta antum. Kuntu saya. Kana yakunu saya dulu. Nah gitu loh. I was. Saya dulu pernah melihat ya Allah. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan saya dulu pernah melihat? Atau lihat teman-teman semuanya, mati lampu ya, kemarin beberapa saat, berapa detik itu gelap gitu langsung. Ini matinya di gelapnya di hari kiamat, Allah bilang. Waqad kuntu basiran, dijawab langsung kata oleh Allah, Qala, Allah berfirman, Kadzalika atatska ayatuna. Atatska fi'il madi, menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Ata ya'ti, kalau pakai ya'ti berarti fi'il mudhari, present continuous tense. Ini atatska, sudah datang berkali-kali. Nah, gitu kalau bisa diterjemahkan itu ya. Tanda-tanda kami, peringatan kami, teguran dari kami sudah datang berkali-kali. Ayatuna, jamak kan Ustaz Nasrul, jamak ada ayatuna. Ayatun satu tanda. Ayatuna, tanda-tanda kami sudah datang berkali-kali dan banyak sekali ya gitulah kira-kira. Apa? Sudah datang berkali-kali dan banyak sekali. Atatska ayatuna fanasita. Kau lupa sama tanda-tanda kami itu. Matamu bisa melihat, telingamu bisa dengar, hidungmu bisa bicara, hidungmu bisa bernafas. Saking hebatnya hidung tuh. Bicara berarti. Hidungmu bisa bernafas, mulutmu bisa bicara, tanganmu bisa bergerak. Saya beberapa kali dampingi orang yang mohon maaf gitu ya, maksudnya diuji Allah dengan sakit gitu. Itu hanya untuk sekedar mohon maaf ya, mengangkat kedua tangan, mengangkat tangan itu. Itu terapinya panjang sekali. Betul enggak? Hanya untuk angkat tangan aja. Berbulan-bulan ya. Menggerakkan jari-jari ya. Nah ini hari ini alhamdulillah kita bisa bergerak bebas. Saya kadang dialog juga sama tubuh saya. Tampil saya misalnya kalau dah kan perintahnya kan di Quran tuh istighfar menjelang subuh kan. Di waktu sahur itu kan suruh istighfar gitu kan. Surah Az-Zariyat surah 51, 15, 16, 17 dan seterusnya itu kita disuruh beristighfar. Nah, sambil saya itu biasanya mengistighfarin tubuh. Mata tadi saya putaran pertama. Putaran kedua, telinga. Tawaf putaran kedua itu telinga. Tawaf putaran ketiga itu hidung. Tawaf putaran keempat, mulut. Tawaf putaran kelima, itu tangan. Tawaf putaran keenam, seluruh tubuh. Mohon maaf kalau perempuan, ya, payudara, rahim. Itu diistighfarkan, ditauhidkan, disyukuri, disebut bilang sama Allah. Termasuk organ tubuh tuh yang punya gangguan di jantung, yang punya gangguan di paru-paru, peredaran darah, apalagi prostat, ginjal, apalagi asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, tak berdarah, bekaplah seperti itu. Dan terakhir di putaran tujuh apa? Putaran nanti. Jadi kalau saya bawa jamaah tuh kalau umroh tuh gitu. Oke, sekarang mantel. Jadi semuanya tuh suruh ngomong di putaran tahun tuh. Sebut, bilang sama Allah, ya Allah jangan sampai kau bangkitkan aku nanti di hari kiamat dalam keadaan buta, ya Allah. Izinkan mata ini melihat yang baik-baik, ya Allah. Izinkan mata ini melihat Al-Quran, ya Allah. Izinkan mata ini nanti bisa melihat engkau ya Allah, bisa bertemu dengan baginda Rasulullah. Sebut nangis tidak seputaran kamu. Mentauhidkan panca indera kata bang. Nah,
Nanti pas telinga tuh, ya Allah izinkan telinga ini dengarkan nasihat, ya Allah izinkan telinga ini, itu bisa melinang kayak mata. Saya tidak nyalahkan yang Rabbana, Rabbana, tidak ada nyalahkan. Cuma saya mau ngajak teman-teman, ada pola yang saya lakukan, yang itu diajarkan juga sama guru-guru saya. Bagaimana ketemu sama Allah? Itu minta ampun. Jangan langsung turun. Allahumma sahiban. Nah, okay. Jadi putaran pertama tadi apa? Dua. Tiga. Ini nafas, oksigen. Ya kan? Terus, lanjut. Habis itu. Terus. Seluruh tubuh, ya kan? Terakhir tuh, tujuh tuh kan hati. Satu, oh sorry. Satu, dua, tiga. Sini. Hidung dan mulut jadi satu. Ada satu lubang dia nanti. Masuk ke sini juga, ya kan? Sakaratul maut. Kan? Sinilah zona aja. Ini tiga. Tangan empat. Kaki lima. Yang keenam itu seluruh tubuh. Organ dalam. Kakak yang mohon maaf. Minta sama Allah dijauhkan dari kanker mulut rahim. Dijauhkan dari kanker serviks, miom. Apalagi itu. Kesehatannya perempuan tuh. Oh, ada yang oh, ada siapa orang. Minta sama Allah. Abang-abang juga ya, yang punya masalah dengan rumah tangga. Ya kan? Ya, masalah lemah syahwat, masalah apa. Saya ngeri-ngeri sedap gitu. Dengar cerita-cerita orang itu macam-macam gitu. Ya mohon maaf, babe. Benar ya. Zina itu dibantai Allah dunia dan akhirat ya. Jadi sampai ada orang yang curhat ke saya. Mohon maaf, ini cerita ya. Biar kita ambil pelajaran. Dia bilang, saya nggak bisa berhubungan badan masa sama istri. Jadi kayak hilang nafsu gitu. Tak bisa, mohon maaf ya. Nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Kalau sama istri. Tapi mohon maaf, sama perempuan lain bisa. Sama yang halal nggak bisa, sama yang haram justru tinggi nafsu. Itu laki-laki itu waktu sangat tertawa. Seluruh tubuh minta sama Allah sendiri. Sudah putaran ke 6 ya. Putaran ke 5 tadi kan kaki. Kaki itu tadi sebenarnya minta supaya siratal mustaqim. Supaya bisa mengangkat tempat yang baik-baik. Sampai akhir hayat kalau bisa disempurna. Kita balik ke Allah, menghadap Allah sempurna lagi. Nanti kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah kan. Di surat Yasin. Dan terakhir, terakhir yang ketujuh tuh hati. Karena yang bisa ketemu sama Allah nanti cuma yang kalbun salim. Bersihkan hati saya, Allah. Saya suruh jamaah tuh yang putar sama saya tuh, ayo Pak, aku saya bilang maafkan, maafkan. Maafkan karena Allah, maafkan karena meniru Rasulullah. Jangan ada dendam, jangan ada kesal itu. Makin putaran tujuh tuh bang, makin beli namanya mata. Jangan sampai hati ini dikotori oleh riya, ujub, sum'ah. Jangan sampai hati ini merasa lebih baik. Bersihkan Pak, aku, ayo kita bersihkan seperti kain tawaf kita nih, seperti kain kain ihram kita ini. Mudah-mudahan hati kita putih bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada hasad, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah. Bersihkan, bersihkan ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Itu ya. Kalau nengok Ka'bah, berputar tuh berlintang. Ya, kan yang bisa ketemu Allah di surah Asy-Syu'ara itu cuma orang yang hatinya bersih kan. Betul tak? Yauma la yanfa'ul malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim. Terus. Jadi, insya Allah kalau abang kakak berangkat umur nanti bisa praktek mentauhidkan panca indera. Ingat tadi ya, putaran satu, mata dua, telinga tiga, hidung dan mulut empat, tangan. Oh, ini tangan ini saya kalau doa tangan ini dua.
Ya Allah, mudahkan tangan saya ini untuk bisa nolong orang. Mudahkan tangan saya untuk bisa bantu orang. Mudahkan tangan saya untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Jadikan tangan saya ini tangan yang selalu memberi, ya Allah. Itu doanya tuh sepanjang tahun. Juga saya bilang sama Allah, ya ampunkan dosa-dosa tangan saya di masa lalu, ya Allah. Tangan inilah yang pernah nyentuh sesuatu yang bukan hak mahramnya. Tangan inilah yang pernah ngambil yang bukan haknya. Tangan ini pernah tanda tangan ke tangan palsu. Pernah ngambil sesuatu yang bukan hak. Wah, tuh belintang yang nanti tuh. Ya Allah, nanti tangan ini akan bicara di hadapan Engkau, ya Allah. Akan bersaksi kan? Kita beriman kan? Percaya tak? Yang di surat Yasin tuh, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim tuh. Izinkan tangan ini mikul beras, ya Allah. Izinkan tangan ini masak untuk yang baik-baik, ya Allah. Izinkan. Daya clear ya? Tangan, kaki yang ke lima, kaki ini sembuh. Saya pegang kaki saya itu. Ya Allah, izinkan saya terus melangkah ke masjid, melangkah ke tempat yang baik-baik. Langkahkan saya kaki saya ini, ya Allah, ke tempat-tempat yang Kau ridhoi. Jauhkan kaki ini, ya Allah, dari tempat-tempat yang Kau murkai di dunia. Udah urusan dunia selesai. Nah, saya baru masuk ke zona akhirat. Sampai di Hijr Ismail tuh mulai, ya Allah, izinkan kaki ini mudah di Shiratal Mustaqim melangkah nanti ke tempat yang Kau ridhoi, kumpul nanti sama Rasulullah dalam keadaan sempurna. Ya Allah, izinkan ya Rabb. Dan rukun yamani, Rabbana atina fiddunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kehidupan yang berkualitas. Apa? Kalau Devin, saya kalau Al-Baqarah 201 itu Rabbana atina fiddunya hasanah itu mintanya hidup yang berkualitas. Apa itu hidup yang berkualitas? Hidup tenang tanpa hutang. Ya, tenang tanpa bahagia tanpa riba. Bahagia tanpa pura-pura. Banyak ada orang hari ini pura-pura. Banyak ada. Rezeki berkah di jalan Allah. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Setuju tidak? Setuju tidak kira-kira? Rezeki banyak, tapi halal. Gitu. Daripada sedikit, tapi haram. Itu doa Al-Baqarah 201 itu. Rabbana atina fidunya asana. Sehat dalam taat, murah rezeki, penuh keberkahan. Ya. Bahagia tanpa riba, tidur nyenyak, makan enak, gitu kan. Sedekah seenaknya, 1 miliar ikhlas, daripada 100 ribu diukir. Itu doanya diajarkan sama Rasulullah, dan wajib dibaca kata yang kemarin. Kan betul kan, wajib kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu masih nengok teks. Tak bisa ke ngomong sama Allah gitu, bicara gitu. Ya Allah, kasih saya hidup yang berkualitas. Bahagia, tenang, berkah. Mungkin tak? Mungkin tak? Ya terlalu mudah bagi Allah. Mumpung di Baitullah kan, mumpung di, makanya banyak juga ya, mohon maaf, orang pergi umroh tapi pulang dia tidak dapat apa-apa. Sedih kita. Dapat apa Pak? Saya bisa cium aja Rasulullah. Saya sudah sholat 100 ribu kali. Itu dihitung ya. Ya kita tidak marah sih. Cuman tidak dapat ya esensi dasarnya dari Baitullah itu tidak dapat. Dia tidak paham. Ya karena tidak ada yang ngajarkan. Terlalu awam. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Pergi sana utang. Balik tak bayar. Tepuk sebelahnya kita pura-pura nggak tahu ya gitu. Ya kan? Bang, lagi ngetrend kan? Pergi dulu, bayar nanti. Utang ya. Dan nggak bayar ya. Saya bilang, cuma ada cerita orang-orang ini. Ini parah ini. Apa? Ini Pak.
Balik umroh bukannya tambah baik. Betul nggak? Tambah. Kenapa? Jadi ahli matematika dia, jadi ahli akuntan. Masjidil Haram sekian ratus ribu, Masjid Nabawi sekian ribu, ini di sini. Ini. Jadi ngitung-ngitung. Ya, mungkin, mungkin. Umroh anak-anak gitu ya. Umroh apa? Umroh anak.